Hallo dames en heren, hier is Holland de Vogie, Philips Omroep Holland Indië, op een golflengte van 25,57 meter. Sade tuan tuan, da nonya nonya, di tana India, di sini Vogie, station radio Philips, di negri blonda. Mesti mampus. Mereka melawan. Dia waktu itu tentara. Saya laskar. Anak buah saya dilucuti dan dibunuh. Saya dikejar-kejar macam anjing gila. Aku sendiri tak enak dengar omongan anak-anak tentang diri Bung dan gadis Jerman itu. Jika kau kelak datang ke Bandung, maukah kau mampir? Kita akan. Kita sekarang berada di Samigaluk. Kita akan menyeberangi Kali Serayu, kemudian mendaki Gunung Selamat, dan terus menusuk ke Bumi Ayu. Sesudah itu, dari Perukuk, Batalion Sudarto akan maju sepanjang garis Tasik Melaya. Kemudian bergerak ke utara, dan kita akan berjumpa di sektor ini. Demikianlah. Dia untuk mendengarkan pembicaraan Tuan Dana. Tunggu, over. Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan ke Sumatera. Phil bilang kita akan diburu-burunya sampai musnah sama sekali.
Biar mereka coba. Apa lagi nih, Mula? Ekspedisi. Buang sinyal, Bung. Buat apa jadi serdadu? Jadi kuplane. Siapa? Ya. Oh, penting. Juru bicara. Mau siang? Siang? Kan bau nih. Ada yang lain. Masih, Bung. Tapi... Lele, kau ikut aku, Lele. Siap. Rasa sayang, hai naik ke gunung naku rumput hijau daun salada. Tanya nona tidak mengaku, ambil pisau tikam di dada. Subuh-subuh hari sebelum matahari terbit berangkat. Siang hari sedapat mungkin berlindung di dalam hutan, di bawah pohon-pohon kayu yang rindang daunnya. Sore berangkat lagi. Demikianlah dari sehari ke sehari. Dan perjalanan pun makin lama makin sulit juga. Dan semakin dalam masuk ke daerah yang dikuasai penuh oleh musuh, semakin berbahaya. Ada kalanya mereka mencoba jalan pada siang hari, karena kemungkinan untuk tercerai lebih sedikit dan lebih mudah buat para keluarga. Tetapi risikonya pun tidak sedikit, seperti mereka alami pada hari ini, hari ke-9 dalam perjalanan. Ini pemalang perut. Sedikit-sedikit ya. Hati-hati ya. Terima kasih. Ini mau juga ini. Obat apa nih, nama-nama teh gigi saja. Masuk aktif tuh. Jangan begitu, Bung, kalau tidak mau sudah. Mari buat gua. Siapa kau? Ampun, Pak. Saya tidak salah. Mana orang kampung semua? Semua lari ke gunung. Kampung habis dibakar. Cuma saya tinggal sendirian. Saya sakit, Pak. Ada lihat TNI di sini, Pak? Di mana mereka? Dibawa Belanda. Lalu desa dibakar. Karena bantu TNI, katanya, Pak. Kau bohong. Tidak, Pak. Saya ampun, Pak. Saya jangan dibunuh. Apa bunuh? Apa kau sangka kami semua pembunuh? Ya Tuhan kami, teguhkanlah iman kami dan beri rahmatlah, beri kemenanganlah kami dalam perjuangan ini. Dan beri rahmatlah kami dari dunia hingga ke akhirat. Dan jauhkan pula kami daripada bala, wabak dan fitnah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.